Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar form 1 kita akan sambung pelajaran matematik. Oke okay, kita sambung kepada Gambar Raja fan set semesta, pelengkap bagi suatu set dan subset. Oke, okay, masih dalam tajuk yang sama, yaitu pengenalan set. Right. Oke, okay, di sini, apakah set semesta dan pelengkap bagi satu set? Satu set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan disebut sebagai set semesta. Misalnya, set di bawah menunjukkan murid-murid yang menyertai satu pasukan kuis matematik. Amir, Hazura, Layla, Sandra, Zamri, Dali, Peisan, Yana. dan perkara ini lapan orang murid itu adalah semua murid dalam perbincangan maka set itu boleh ditakrifkan sebagai set semesta dan tulis sebagai simbol macam ni macam huruf ain nah maka set semesta kamu tulis macam ni ain sama dengan buka kurung apa nama dia kurung kurawal amir hazura laila sandra zamri dali pisan yana tutup lagi kurungan macam ni Antara murid tu, Amir Hazura Laila Sandra dan Md. ialah ahli persatuan matematik. Oke okay, ahli persatuan. Jika set A mewakili ahli persatuan matematik, jadi selepas ini set semesta, nah dibuat satu pengelompokan. Ya, satu pengelompokan ialah ahli persatuan matematik. Jadi ini set semesta ini adalah kesemuanya. So, lepas tu ada lagi pengelompokan ahli persatuan matematik. So, daripada set semua ini dicari yang ini saja. Maksudnya adalah dicari yang ahli persatuan matematik saja. Mereka adalah Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri. Tak semua. Tiga orang belakang ni tak termasuk dalam ahli persatuan matematik. So, kalau ahli persatuan matematik itu kita buat set. Okey, kita namakan set A. ya, Mewakili ahli persatuan matematik maka kita buat A sama dengan buka kurungan Amir Hazura Lela Sandra Zamri tutup kurungan tanpa de, tanpa Deli, Dali Dali Pesan dan Yano oke okay. murid yang lain dalam pasukan itu Dali Pesan dan Yana, bukan ahli persatuan matematik mereka ialah murid lain maknanya uh, selain daripada ahli persatuan matematik oke okay. dalam set semesta yang dikenali sebagai pelengkap bagi set A Oke, okay, set A ini sebab dia tak semua. So ada orang-orang yang menjadi pelengkap bagi set A ditulis sebagai A, ah, kamu buat petikan macam ni. A petik sama dengan Dali, Peisan dan Yana. Oke. Okay. Jadi set semesta adalah set semua. Oke, okay, semua, semua ahli dalam perbincangan. Oke. Okay. Kemudian kalau ada set dari dalamnya, barulah kamu buat set A atau set P kalau kamu nak buat boleh. Kita okay, tak mesti A. Kamu nak kamu set Z pun boleh. Okay. Set Z pun boleh. Set P boleh. Set L boleh. Set M boleh. So, suka-suka kamu nak bagi nama apa. Okay. Tapi, kena ada ha, ini status dia apa sebagai ahli persatuan matematik. Okay, macam tu lah. Ha. Nah, selain daripada yang ditentukan tadi, ialah di, di, disebut sebagai pelengkap pelengkap set. Okay. So, kena tulis macam ni. A bagi petik. kat atas ni. Okay. Contoh, kenal pasti sama ada setiap set berikut ialah set semesta bagi 2, 3, 5, 7 atau bukan. Okay. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ini semua unsur, maknanya ini adalah set semesta. Okay. Jadi, dia dia set semesta bagi 2, 3, 5, 7 atau bukan? Itu soalan dia. Okay. Dalam set yang pertama, Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada. 2 ada, 3 ada, 5 ada, 7 pun ada juga. So maknanya ini adalah set semesta bagi 2 3 5 7. Okey. Kalau B nombor ganjil yang kurang daripada 10, ini kita kena senaraikan dulu. Okey. Kamu sebutkan nombor ganjil yang kurang daripada 10. 1 3 5 7 9. So ini set semesta daripada ini ke bukan? bukan sebab apa sebab 2 tak masuk dalam ee uh, nombor ganjil ni. Okey. Jadi set dia adalah 1 3 5 7 9 sedangkan set yang ditetapkan atau yang akan dicari adalah 2 3 5 7 2 tak termasuk maknanya set ini bukanlah set semesta daripada unsur 2 3 5 7 ni. Okey. Contoh lain. Ha. Nah. Nah. Ha kamu kena ingat ini penyenaraian ee uh, set dalam bentuk apa ni? Tata tanda tata, tata, tanda apa yang lepas tu? Tata tanda tata tanda pembina set. Okey, tata tanda pembina set. <tuh> okay. dalam kurungan nah kalau ada ain macam ni ini adalah set semesta sama dengan kurungan x nisbah x ialah integer dan satu oke okay, lebih kurang atau sama dengan x x ini lebih kecil daripada atau sama dengan 10 oke okay, paham tak Maknanya semes unsur dalam set ini adalah integer yeah, yang lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil daripada 10 atau sama dengan 10. Oke, okay, tentukan pelengkap bagi setiap set berikut. Oke, okay, tentukan pelengkapnya. Alright. Ini adalah set semestanya. Oke, okay, kita, kalau kita senaraikan semua integer, ya udah 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay, itu integer. Kemudian, ini set pelengkap atau bukan? Oke, okay. set P ialah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Kuasa dua sempurna adalah 1. Pasal apa 1 kuasa 2 sempurna? Karena 1 darab 1 sama dengan 1. Selanjutnya adalah 4. 2 dua darab 2, 4. 3 darab 3, 9. Lepas itu 4 darab 4, empat, 16. Tak boleh. Okay. Maknanya set P unsurnya adalah 1, 4, dan 9. Maka set pelengkap P adalah, nah, sebutkan, dalam integer, Oke, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang sudah disebutkan dalam set P ialah 1 4 dan 9. So, set pelengkap P adalah 2 3 5 6 7 8 10. Macam tu. Okay, Q faktor bagi 10. Faktor bagi 10 adalah 1 2 5 dan 10. Okey. Macam mana faktor 10? Faktor 10, 10 bagi 1 boleh? Boleh. Ini adalah faktor bagi 10 ya. 10 bagi 1 boleh, hasilnya 10. 10 bagi 2 boleh, hasilnya 5. 10 bagi 3 boleh? Tak boleh. 10 bagi 4 tak boleh. 10 bagi 5 hasilnya 2. 10 bagi 6, 7, 8, 9 tak boleh. 10 baru boleh hasilnya 1. Maka faktor bagi 10 adalah 1, 2, 5 dan 10. So, selepas ini semua disebutkan, so kena cari sudut pelengkap dari Q ah dari set semesta ini mana yang belum disebutkan dalam set Q 1 2, 1 2 5 dan 10 yaitu 3 4 6 7 8 dan 9. Itulah set pelengkap. Oke. Okay. Sekarang latih diri. Oke. Okay. Kenal pasti sama ada setiap set berikut merupakan set semesta bagi 1 3 5 7 9 11 13 15 atau bukan. Oke. Okay. Jadi set semestanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Ini kalau kita baca set semestanya apa? Apa? Apa set semestanya? Set semestanya adalah bilangan ganjil kurang atau sama dengan daripada 15. Kurang atau sama dengan 15. Nomor bulat. Nomor perdana. Ya x nisbah x ialah integer positif dan x lebih kurang atau sama dengan 15. Oke. Okay. Yang mana yang merupakan set semesta bagi benda-benda nih? Nombor bulat, nombor perdana. kamu tahu nombor perdana? Nombor perdana itu satu, dua, 3 5 7 11 kenapa 9 tak ada sebab nomor perdana itu yang tak habis dibagi eh yang tak habis dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri itu namanya nomor per perdana. 9 kenapa tak habis dibagi? Karena 9 boleh dibagi 1 dan boleh bagi 3. Oke. Okay. Jadi 9 tak masuk dalam nomor perdana. Jadi kalau nomor perdana itu 1 3 5 7 terus ke 11 13 15 pun tak. Oke. Okay. 15 16 tak 17. Nah, macam tuh 18 tak 19. Oke, okay, macam itu. Jadi coba kamu buat atau kerjakan latih diri ini ya nomor 1 ya. dan nomor 2. Nomor 2, 2 diberikan set Semestanya adalah nombor bulat yang kurang daripada 10. Oke. Okay. Nombor bulat kurang daripada 10 tentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. P sama dengan gandaan bagi 3. Q sama dengan nombor perdana. Oke. Okay. Pelengkap. Oke. Okay. Kamu kena tentukan dulu nombor bulat kurang daripada 10. Lepas itu, P gandaan 3. Apa saja yang gandaan 3? Lepas itu, apa yang pelengkap dari P yang nah, kamu tuliskan? macam di atas ini. Kemudian Q nombor perdana, ya 1 sampai 10. Oke, okay. ada berapa nombor perdana? Lepas itu kamu buat Q petik, yaitu nombor-nombor yang tak ada dalam set Q. Oke, okay. macam tuh. Uh, Oke, okay, ini kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah raja fan. Oke, okay. kalaulah yang tadi dibuat dalam raja fan, kan? Set semesta, Ya, set yang menyertai apa tadi, mewakili apa tadi, hazura ini sebenarnya nah. pasukan kuis matematik. Oke, okay. ini adalah pasukan kuis matematik, ya, Amir, Hazura, Layla, Sandra, Zamri, Deli, Peisan, dan Yana. Set A e, ialah Amir, Hazura, Layla, Sandra, dan Zamri, ini adalah ahli matematik. Ahli persatuan matematik, Dali, Peisan, dan Yana adalah bukan. So, kalau kita nak buat Raja Fan, kita okay, tengok, senang sebetulnya Raja ni, kamu buat satu kotak, di dalam kotak tu ada sebuah bulatan. Oke, okay. bulatan inilah adalah set A. So, mana-mana yang masuk dalam set A, kamu buat dalam bulatan. Amir masuk, Azura masuk, Laila, Sandra, Zamri. Oke. Okay. Mana-mana yang sudut ah sudut pelengkap. Mana-mana yang pelengkap itu kamu letakkan di luar mana-mana pun boleh. Sini boleh, sini boleh, sini boleh, asalkan masih masuk dalam kotak set semesta. Oke, okay, set semesta diwakili dengan segi empat tepat. Setiap titik mewakili satu unsur. Oke, okay, karena ada titik. Unsur pelengkap bagi set A berada di luar bulatan. Set A diwakili dengan bulatan. So, mana-mana yang ada dalam bulatan itulah yang masuk dalam set A kamu boleh buat dengan warna yang berbeza. Semua unsur set ditulis dalam bulatan. Itu dia Raja Fan Okey, kamu buat dulu rumah semua. So mana-mana yang ahli matematik pasal satu matematik masuk dalam bilik ni. Yang lain kat luar bilik. Okey, senang. Oke, okay, contoh lain diberi. Okey, satu set semesta X nisbah 10 lebih kurang X lebih kurang eh, x lebih besar daripada 10 lebih kecil daripada 20 x ialah integer integer maknanya 11 sampai 19 itulah <tuh> m 11 17 dan n nombor ganjil nombor ganjil daripada ini berapa nombor ganjil uh, first time kita kena buat dulu unsurnya kita kita, kita tetapkan dulu unsurnya maknanya n ini adalah 11 13 15 17 dan 19 Lukis sebuah raja fan untuk mewakili set semesta dan M. Oke okay, set semesta dan M, M 11-17. So buat dulu set semestanya kotak segitiga empat macam ini. Oke okay, lepas tu buat bilik dalam segi empat tepat ni. Itulah set M. Mana-mana yang dalam set M tulis dalam sini. Buat titik 11, titik 17. Mana-mana yang kat luar, oke okay, selain daripada 17-19 yang masih termasuk dalam set semesta, oke. Okay, maknanya 12, 13, 14, 15, 16, 14, 19, tulis kalau luas ini. Mana-mana pun boleh. Yang terpenting adalah masih dalam kotak semesta, set semesta. Oke. Okay. Kalau yang B ialah, yang B adalah sudut pelengkap dari N. Eh, sudut pelengkap. Set pelengkap dari N. So, N ini nombor ganjil. Nombor ganjil letak dalam semua. 11, 13, 15, 17, 19 so lepas tu yang selain daripada yang telah disebutkan dalam N itu kena tulis di luar kawasan berlorek ialah N ya, set pelengkap N ya kawasan berlorek ini ya, sepatutnya berlorek nah, kamu boleh buat macam tu okey maknanya set yang ada dalam situ dan set yang tak ada jangan letak dalam bilik dalam bilik bulatan okey itulah diharajah fan Okey, lepas tu kamu buat juga latih diri 11.2B yang nombor 1 dan nombor 2. Alright. Okey, saya ingat itu dulu. Mari kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.